Assalamualaikum Bunda, dimanapun Bunda berada, salam kenal ya dari aku. Di video kali ini alhamdulillah aku dapat pesanan tumpak lagi. Pertama-tama aku mau bikin si bacem tahunya dulu, karena si bacem itu kan agak lama, jadi bisa ditinggal-tinggal gitu Bun. Untuk bumbunya ada bawang putih sama ketumbar aja, simple aja, nggak usah lembut-lembut ya Bun, karena nanti kalau lembut bisa menggumpal di tahunya, itu kurang bagus sekali kalau menurut aku. Nah kalau aku tumbuk kasar seperti ini. Langkah selanjutnya aku mau potong tahu. Tahu satu ini aku belah dua dulu dan kemudian aku belah tiga. Sengaja aku potong tebel ya Bun, karena kalau tipis itu rawan untuk hancur kalau untuk bacem. Tapi kalau memang untuk makan sendiri biasanya aku potong dadu, tapi agak besar begitu ya Bun, dadunya itu agak sedang-sedang, nggak terlalu kecil lagi. Nah mohon maaf, tadi harusnya itu sebelum potong-potong tahu harus udah panasin air untuk ngerebus si bacemnya ini. Dan ini air yang aku sediain udah mendidih ya Bun. Nah tinggal cemplungin aja begini. Cemplunginnya jangan dilempar ya Bun, pelan-pelan aja, karena ini masih lembek begitu. Nah langkah selanjutnya kita masukkan bumbu halusnya tadi. Kemudian jangan lupa daun salamnya, lebih banyak lebih bagus, karena bacem itu lebih enak kalau bau banget daun salamnya. Nah ini tambahkan gula jawanya, cukup satu keping aja, kemudian disusul dengan garam secukupnya. Nah ini aku pakai 3 sendok teh garam ya Bun. Terus disusul penyedap, ini aku pakai Masako rasa sapi, itu cukup 1 sendok teh saja. Terus pakai kecap. Nah kecapnya ini disesuaikan aja, karena kecap ini untuk menambah warna saja dan rasa lah pastinya ya, supaya legit. Dan tambahkan gula. Nah, sambil menunggu bacemnya selesai, ini aku lanjut untuk membuat masakan lagi. Selanjutnya ini ada mie goreng Jawa. Aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, garam. Biasa aku tumbuk kasar aja, aku nggak pernah selembut lembut banget gitu ya Bun. Nah ini tambahkan aja lada secukupnya. Kemudian jangan lupa dioseng-oseng supaya tidak gosong. Kalau pakai kemiri biasanya itu aku lebih harus lebih kecoklatan, harus lebih matang betul ya Bun, karena kalau nggak terlalu matang kemiri itu rasanya lebih kurang. Nah ini ditambahkan gula halusnya 2 sendok. Tadi aku ngulek itu sudah aku kasih garam, jadi nggak aku kasih garam lagi. Dan di sisi ini aku masukkan sayuran, aku pakai kol dan wortel ya Bun, aku iris memanjang aja seperti itu. Kemudian untuk menambah si sayurannya cepat layu, aku tambahkan air tadi ya Bun. Maaf ya Bun, ini mau guling, aduh nggak tahu dah, mungkin tadi naruh wajahnya kurang stabil. Nah ini aku mulai oseng-oseng, sengaja tadi itu minyak agak terlalu lengket, karena memang pas ngerebusnya aku kasih minyak sedikit, dan numisnya pun aku kasih minyak sedikit biar nggak ngecemes minyak seperti itu Bun, jadinya keset. Nah selanjutnya aku mulai menghias. Memasak-masaknya udah selesai ya Bun. Nah untuk resep yang lain-lain itu aku sudah taruh resep-resepnya di berandaku seperti itu. Nanti Bunda bisa lihat semuanya di situ. Oke, lanjut untuk pertumpengan lagi. Ini aku pakai loyang ukuran 30 untuk bawahnya, supaya dia tuh menyangga bagian kerucutnya. Jadi aku sengaja pilihnya yang ukuran 30 begitu Bun.
Jangan lupa alasi kertas dan tambahkan minyak supaya tidak lengket. Begitu juga dengan kerucutnya, jadi enak kan untuk melepasnya, Bun, seperti itu. Dan rapikan yang bagian-bagian keangkat tadi itu sedikit ya, Bun. Kemudian untuk lingkaran aku kasih mika roll ini supaya untuk menyangga, lagi-lagi untuk menyangga si tumpengnya, karena kebetulan yang pesan ini kantornya jauh, maksud aku ini kebetulan yang pesan pas hari ulang tahunnya si Polwan Indonesia, jadi supaya acaranya nanti nggak gagal karena tumpengnya rusak, jadi aku lindungi si tumpengnya gimana caranya supaya tetap bagus di lokasi. Jadi aku pakai mika roll dan aku lakban seperti itu, Bun. Oke, selanjutnya aku taruh lauk-lauknya. Ini lauknya aku taruh sedikit dulu, jadi nanti bisa ditambahkan ketika semuanya sudah tertata rapi. Oke, untuk spasinya aku tambahkan si seladanya ya, Bun. Jadi setiap per spasi menunya aku kasih si seladanya, begitu, Bun. Jadi nggak terlalu ribet, gampang kok diikuti. Kurang lebih hasilnya seperti ini, Bun. Alhamdulillah sekali udah selesai di tepat waktu lah, pokoknya ini pagi hari di jam 6 karena mau diambil pagi. Jadi selamat mencoba, bunda-bunda di rumah. Wassalamualaikum.